Oke guys, jam 5 lewat 10 menit. Kita sedang berada di parkiran bus sisi barat Pangandaran. Dan tamu kita hari ini setelah berkunjung ke apa namanya, acara wedding, akhirnya mereka ke Pantai Pangandaran untuk wisata guys. Dan bisa dilihat situasi apa, tempat parkir bis di Pangandaran yang tadinya sangat ramai sekali di sini, penuh dengan bis, sore ini nampak terlihat sangat kosong guys. Jadi kalau udah minggu siang itu wisatawan sudah mulai pada kembali ke asalnya masing-masing, ke daerah asalnya masing-masing guys. Dan kebetulan karena tamu kita sampai besok, jadi kita masih berwisata dulu di Pangandaran guys. Gitu. Dan di pantainya nanti kita akan lihat apakah ramai sore gini. Come on, ikutin terus videonya. Kang Ojek sudah menunggu guys. Oke guys, di sana itu pintu masuk utama Pantai Pangandaran. Dan dilihat ini ada kontraflow, apa namanya, pemindahan jalur, jadi dibikin satu jalur guys. Oke, ini dia ikon Pangandaran Sunset. Ya, ini ada pengalihan arus. Sekarang kita lihat guys, sore hari, hari Minggu di Pantai Barat Pangandaran. Masih terlihat cukup ramai guys. Ini ada juga dari plat R Purwokerto, ada juga dari plat F Bogor, dan plat H Semarang, Bandung. Banyak juga wisatawan yang dari luar Pangandaran guys. Plat B pun ada di sini. Oke, kita mau ke ujungnya Pantai Barat Pangandaran yang di cagar alam itu guys. Jajan dulu guys, sebelum ke pantai Batagor. Sunrise anjir sore-sore. Sekarang kita sudah berada di Pantai Barat Pangandaran dan bisa dilihat pemandangan yang sangat indah sekali di sore hari di Pantai Pangandaran, yaitu adalah sunsetnya guys. Lihat, luar biasa, istimewa sekali. Ya, nanti semakin sore maka sunsetnya akan semakin jelas guys. Dan bisa dilihat situasi di Pantai Pangandaran saat ini, sore ini, walaupun sudah mulai banyak wisatawan yang kembali ke daerahnya masing-masing, ini masih tetap banyak pengunjung-pengunjung dari luar Pangandaran masih bermain di area pantai Pangandaran guys. Nah, jadi ini adalah Pantai Barat Pangandaran di bagian ujung yang dekat dengan cagar alam. Jadi di sana itu ada cagar alam. Cagar alamnya Pantai Pangandaran, dan nampak sekali di sana banyak sekali nelayan yang sudah kembali ke daratan. Aktivitas nelayan sore ini mereka udah kembali ke daratan. Dan di sebelah sana kita lihat. Jadi di ujung sana itu
kalau kelihatan di video itu adalah Pantai Batu Hiu, dan juga ke sana lagi itu adalah Pantai Batu Karas, guys. Seperti itu. Dan untuk di pantai barat sendiri, pantainya itu dominan dengan pasir putih, dan juga ombak-ombaknya di sini besar sekali. Jadi buat kalian yang mau berenang di sini, kalau bisa jangan terlalu ke tengah. Coba dilihat orang-orang yang berenang itu masih di kawasan pinggir pantai. Dan di pantai barat Pangandaran sendiri, ini juga ternyata banyak juga nelayan-nelayan yang apa namanya mencari ikan di pantai barat ini sendiri, guys. Gitu. Ya. Pasirnya juga bersih banget di sini. Banyak orang yang duduk menikmati sunset. Oke, kita mau makan batagor dulu. Thank you. Bakar ya, dibakar boleh sama apa lagi om? Lo mau cumi apa udang kok? Bebas. Ya, lo ya, mau cumi apa udang? Cumi 130 satu kilonya om, untuk cumi apa saja? Kilo. Boleh, 3 om buat berdua. Boleh satu porsi. Cuma satu om untuk mau apa? Ada asam ada ini, padang nggak?
Cukup apa, Bang? Iya. Cuminya di saus padang, mau pakai udangnya? Atau kepitingnya? Udang mau, Bang? Boleh. Boleh. Fresh kan ini, Kang? Fresh udang. Gaon satu porsi berarti Rp60.000 untuk semua masakan. Mau di saus asam manis, saus padang? Asam manis, apa? Saus padang. Oh, saus padang. Pedas ya? Siap, saus padang tapi pedas, ikannya dibakar. Iya. Mau pakai apa? Mau pakai sayur? Sayurnya ada pakis sama bumbu. Makan guys, makan dulu biar nggak punah. Udah bilang nih, diambilin guys. Ya, biasa. Ini by the way, si Ompong ini alergi sama udang nih guys. Kita akan lihat nanti reaksinya gimana. Kira-kira dia akan alergi apa enggak? Soalnya kalau udangnya fresh, berarti dia enggak alergi. Kalau udangnya enggak fresh, dia alergi. Kita nanti akan lihat ini udangnya fresh apa enggak. Lihat dari dia aja bonyok nih nanti kalau alergi nih. Jangan. Rumah sakit jauh. Lihat, makanya aja hati-hati banget tuh. Sesuai request, lebih dominan pedas, bumbunya kental. Coba tolong. Fresh apa enggak? Manis sih. Manis apa fresh lagi ya? Fresh. Enggak, terlalu aman, enggak bau amis. Jadi makan seafood di sini tuh hitungannya perimbangan ya, mulai dari berapa on, berapa kilo. Nah ini yang ikan ini kita beli tadi, ini setengah kilo ya Pak? Ya, setengah kilo. Setengah kilo nih. Untuk udangnya kita pesan tadi berapa ini? 6 on. 6 on ya? 6 on. Oke, kita mau makan dulu ya. Kita sedang belanja oleh-oleh khas Pangandaran. Ini ada oleh-oleh yang
yang lagi viral kalau kata Bang Asep, ya ini dia ada kecap. Nah, mereknya itu lah pokoknya. Kecap 99. Apa lagi Bang di dalam? Banyak makanan Pangandaran. Oh ya, kita lihat nanti ada beberapa menu, Bos. Oke, dan bisa dilihat ya situasi di Palole Pangandaran sangat sepi sekali. Ini harusnya weekend ya. Biasanya di sana itu ada kios-kios atau ruko-ruko yang buka. Ada rumah boneka, warung kopi, ubi bakar Cilembu, dan sekarang mereka sudah tutup. Belum dibuka kembali, guys. Dan sekarang kita mau makan siang dulu, setelah itu lanjut sholat dan kita akan lihat ke dalam oleh-oleh awan. Oke, thank you. Istirahat sebentar, makan bakso di rest area kilometer 97. Situasinya di sini ramai, banyak kendaraan pribadi. Makan guys, KM 97. Spesial ini. Cuci tangannya Pak. Waduh, cuci tangan. Ayam tangan. Ayam kalkun guys. Ayam kampus. Ayam kampus. Kita sudah sampai di Pool kembali jam 10 lewat 30 menit, dan perjalanan dari Pangandaran menuju Jakarta alhamdulillah lancar, walaupun di beberapa titik ada perbaikan jalan dan kita harus mengantri satu sama lain guys. Jadi ada beberapa titik di lokasi seperti di Kota Banjar itu ada perbaikan jalan, dan juga di daerah mana tadi ya, daerah Gentong ya kalau nggak salah ya, ada perbaikan jalan juga di sana guys. Selebihnya alhamdulillah lancar. Dan acara Pangandaran kemarin tadi itu adalah acara resepsi ya, jadi bukan untuk wisata, tapi setelah acara resepsi selesai tamunya lanjut wisata ke Pantai Pangandaran guys. Jadi acara resepsi sekaligus berwisata ke Pantai Pangandaran. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Melody Transport. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.